Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Pang. Oke teman-teman, kali ini saya ada garapan mesin TV Niko ya, dengan tegangan single ya. Jadi di sini mengalami kerusakan pada gambar itu garis lurus seperti kerusakan vertikal, tetapi ternyata yang rusak bukan di bagian IC vertikalnya ya. Oke, kita coba nyalakan dulu untuk televisi. Ini saya tancepin ya. Kita menuju ke layar TV-nya. Kita lihat pada gambar, nah ini mengalami kerusakan menggaris mendatar seperti ini ya. Tetapi itu rusaknya bukan di blok vertikal, teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan pengukuran menggunakan multi ya. Kita posisikan di 1000 aja ya, kita ukur tegangan dulu. Nah, 1000 DC. Ini untuk negatif kita tancapin di tuner, lalu positif kita ukur ya. Pertama di jalur B plus kita cek tegangan, itu ada sekitar 115 volt. Oke, lalu bawahnya yang tegangan untuk vertikal ya, ada berapa volt? 28 ya, karena ini tegangan single jadi sekitar 28 ya, normal ya. Kemudian untuk tegangan ke IC 12 volt ada. Kemudian ke audio 16 volt ya teman-teman. Oke, kita coba urut ke sini. Ya. Di sini ada. Oke. Seperti itu kira-kira ya. Jadi jalurnya untuk tegangan B plus ada 115, yang vertikal ada 28. Kemudian ini kalau nggak yang ke audio IC chroma ini sekitar 12. Kemudian 16 volt ada ya. Oke. Terus kita cek pada bagian blok vertikalnya atau di IC ini, sebenarnya ini normal, ini sudah saya perbaiki, cuman ya saya mau kasih pemberitahuan untuk kalian dan juga untuk masuk saya untuk dokumentasi ya. Ini rusaknya itu disebabkan karena tegangan yang lain ya, sementara di sini normal ya. Coba kita ukur di bagian titik kaki IC vertikal. Oke ya, ini yang pin 1 kita cek di sini ada berapa volt, teman. Oke, sebentar saya pindah ke pot skala 200 biar mudah untuk membacanya ya. Pin 1 sini atas. Sebentar, ini lepas tadi. 3,7. Nah, sebentar ya teman, goyang-goyang. 3,7. Pin 2 26,6. Pin 3 sini ya, pin 3 sini. Sebentar ya teman, ini kendor pin 3 19 ya. Kemudian yang pin 4 ini kan ground. Pin 5 sini 0,6. Pin 6 27,3. Pin 7 3,4 ya, sekitar 3,3 3,4 ya. Jadi tegangannya seperti itu ya, normal ya. Dan kerusakan ini bukan di bagian vertikal. Kita lihat sementara di sini masih garis seperti tadi ya. Oke, langsung saja kita cek tegangan ke tuner. Seharusnya ada 5 volt. Tapi setelah saya cek ternyata di sini itu tidak ada 5 volt, teman. Itu ya, hanya 1,3. Nah, setelah saya telusuri,
Saya curiga pada TR ini ya. Ini ada TR sudah saya ganti. Ini saya cabut dulu ya. Untuk stiker biar tidak nyetrum ya. Kodenya C2655. Dan di sini ternyata TR-nya masih normal, dan setelah saya amati ternyata yang rusak itu karena putusnya jalur di bagian itu, tetapi kolektornya ya, ini ternyata korosi ataupun patah seperti ini teman. Ini ya, nah ini patah ini. Oke, itu ya terlihat korosi ya. Ini korosi seperti ini. Dan setelah saya tadi gunakan kabel, saya jumper itu ternyata langsung bisa. Jadi jika di kalian mengalami kerusakan TV Cina atau dengan tegangan single, biasanya ya rusak kan bagian transistornya itu, tetapi ini ternyata jalur kolektornya yang mengalami korosi. Dan mungkin dari beberapa tuser mengalami ya sedikit membingungkan ya, karena dicek bagian frequentrical dan juga pendukungnya termasuk elko-elko itu tidak ada yang kembung ataupun yang lainnya, dioda masih normal ya, tetapi kok gambar garis lurus seperti itu. Ini titiknya di kode V591 ya, yang mengalami putus jalur. Oke, ini akan saya sambung dulu dan kita lihat untuk hasilnya ya. Sebentar, untuk biar mempercepat durasi saya pause dulu ya. Oke teman-teman, ini dia sudah saya solder ya, ini ya kakinya resistor ya, korosi sudah saya solder, dan untuk TR-nya sudah saya pasang di sini ya, sudah saya pasang di bawah. Dan sekarang kita coba nyalakan untuk televisi, lalu kita ukur tegangan di tuner 5 voltnya apakah ada di sini ya. Ini 5 volt tuner di sini. Nah, itu sudah masuk 5 volt ya. 4,9 ataupun 5 volt ya. Oke. Dan coba kita lihat pada televisi, teman. Ya. Kita lihat, nah ini ya. Sudah ada gambar ataupun tulisan AV ya, sudah normal kembali. Jadi seperti itu, jika kalian punya kerusakan yang sama, mungkin ini sedikit membantu ya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe. Jangan juga share video ini ke teman-teman, kita saling berbagi ilmu bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.